pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan Korps HMI Wati, Kohati, Cabang Sangatta, periode 2022-2023 yang dilaksanakan di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Joni, Wakil Ketua 1 Asti Mazar, Perwakilan FKPD, Ketua Umum Batko HMI Kaltim Tara Rinto, dan undangan lain yang turut serta dalam acara tersebut. Ikrar pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sangatta periode 2022-2023 oleh Muhammad Ica Alimuddin yang menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan melantik Muhammad Ali B. Musa sebagai Ketua HMI Cabang Sangatta, Agus Kurniadi sebagai Sekretaris, dan Asis Kayanti sebagai Bendahara. Kegiatan ini dirangkai pula dengan melantik Korps HMI Wati, Kohati, yaitu Sophia sebagai ketua, Anugrah Sam sebagai sekretaris, dan Murni Nor sebagai bendahara. Pada kesempatan ini, Muhammad Ali B. Musa sebagai ketua terpilih periode 2022-2023 mengatakan, "Perjalanan HMI Cabang Sangatta sudah sangat panjang hingga sampai saat ini. HMI telah besar dan menciptakan kader-kader yang begitu tulus dan tetap eksis. HMI siap bersinergi dengan pemerintah dalam hak dan kewajiban. Hak untuk masyarakat merasakan kesejahteraan, sementara kewajiban yang menentukan kebijakan yang pro kepada rakyat." Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengucapkan selamat kepada pengurus HMI dan Kohati Cabang Sangatta periode 2022-2023 yang telah dilantik. Kasmidi berharap HMI ini tetap menjadi pelopor dan garda terdepan memberikan masukan, kritik, dan solusi kepada pemerintah daerah. Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan.